Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih membuka acara talk show kewirausahaan di Auditorium IAINU Kebumen, Senin 24 Juli 2023. Hadir Kepala Disperinda Kebumen, Udi Cahyono, serta Wakil Rektor Satu Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IAINU Kebumen, Beni Kurniawan. Wakil Bupati menyampaikan apresiasinya dengan acara yang diikuti ratusan mahasiswa ini. Menurutnya, talkshow kewirausahaan dapat membuka mindset hidup mahasiswa serta membangkitkan diri untuk termotivasi memilih menjadi orang sukses melalui berwirausaha. Rista juga menyampaikan kutipan pengusaha sukses Bob Sadino bahwa untuk apa menanyakan prospek usaha, yang penting jalankan saja dulu, prospek itu tidak perlu dibicarakan, prospek itu dilakukan bukan dipikirkan. Dijelaskan Rista bahwa menjalankan sebuah usaha harus penuh semangat dan fokus, jangan memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Kemudian permasalahan kita lagi masih tingginya angka pengangguran ya, karena tadi pengangguran juga menyebabkan kemiskinan, pendidikan yang masih rendah, dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan kita. Tentunya ini tidak bisa diatasi sendiri oleh pemerintah dengan hadirnya kampus, dengan hadirnya seminar-seminar talkshow seperti hari ini akan membangkitkan kita semua bagaimana belajar menjadi seorang wirausaha. Siap menjadi seorang wirausaha? Ya. Nah, kembali lagi tadi, hidup adalah pilihan. Pilih menjadi mahasiswa sampai lulus atau mahasiswa sampai wirausaha atau pilih jadi anak rebahan, itu pilihan teman-teman ya. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga mengunjungi bazar UMKM yang digelar. Sementara itu, talkshow Wirausaha Muda Mandiri mengambil tema Wirausaha dari Mahasiswa, Kenapa Tidak? Talkshow menghadirkan narasumber Ketua Lembaga Penjamin Mutu IAINU Kebumen Umi Arifah, Koperasi GP Ansor Kebumen Muhammad Mansur, dan Mikro Banking Cluster Manager Edi Kristianto. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan. Lagi 1, 2.